datang. Iya. Saya percaya kau habis ini ada 10 kilo. Iya, iya. Iya, bos. Iya. Babi, babi. Terus mati. Transformer, transformer. Capit kepiting.
Borgol dulu. Mana borgol, Ding? Borgol ada enggak? Pakai lagi satu. Besar, borgol dulu. Maaf. Ada. Enggak ada. Kayak mendingan dulu. Lihat-lihat bawah, Ding, kalau ada yang dilempar dari lubang ini. Pak. Di situ aja. Udah segera. Di situ aja. Udah segera ya. Diam. Diam situ aja. Buat orang satu dulu. Di mana? Buka aja sinyal kita, Pak. Sal, amankan dulu orang itu, Sal. Perhatikan kalau ada yang dibuang tuh, Ding. Orang sebelah, Ding. Pajar. Ini parah kayaknya. Ada orang di belakang enggak? Ada. Jagain ya? Ya. Besok sendal, Bang, licin. Itu ada orang yang ngintip sudah tuh. Ada orang yang ngintip sudah tuh. Ini ngandan. Buku udah begini ku jari. Berapa banyak? Berapa kok? Oke. Hai. Ini sabu, Pak, ya? Dua lebih. Ini lagi. Sabu, Pak, ya? Sabu sini. Lihat ini. Buka dulu. Oke. Itu aja. Bang, rumah dulu. Ini aja kasih lagi. Oke. Ini aja. Ya? Oke. Ada satu itu. Enggak, saya mau kejar di sana, takut langsung dicambut dia, enggak dapat apa-apa, jadi kutungguin. Turun dia di sini, yang pakai speed, ambil di sana, ini disuruh naik, antar. Tapi sudah bunyi speed ini. Tapi dia tahu kalau diangkat. Iden? Tahu dia diangkat, makanya dia spray balap langsung. Enggak, di situ baru digasnya, Nandan. Kok dia begini, jarikan jempol kan? Tidak jadi, kan? Ini kayaknya mau turun di sini memang ini, Bang, enggak ditunggu soalnya. Ya, udah ditunggu dia kan? Iya. Kayaknya gak tau aja dia tuh. Kira sudah selesai itu. Lihat sini. Siapa nama mu? Kepiling kau, Batak. Apa isinya? Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa kok? Oke. Hai. Ini sabu, Pak, ya? Dua lebih. Ini lagi. Sabu, Pak, ya? Sabu sini. Lihat ini. Buka dulu. Oke. Itu aja. Bang, rumah dulu. Ini aja kasih lagi. Oke. Ini aja. Ya?
Oke. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bulungan Kalimantan Utara saudara menggagalkan peredaran 2,8 kg sabu asal Malaysia. Polisi menangkap 3 orang tersangka yang berperan sebagai kurir. Ini barang kayu. Ada orang di belakang enggak? Dengan menggunakan kapal, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bulungan Kalimantan Utara mendatangi tempat persembunyian tersangka kurir narkoba di lokasi tambak Tanjung Keramat Bulungan Kamis siang. Di lokasi polisi mengamankan tersangka Anis Kur. Dari tangan tersangka polisi menyita 2 kg sabu yang disembunyikan dalam kardus mie instan. Berdasarkan hasil pengembangan, polisi kemudian mengamankan 2 tersangka lainnya, yakni Saipul dan Adi Bulak di Tanjung Selor dan Kota Tarakan. Ketiga tersangka merupakan kurir untuk membawa paket sabu asal Malaysia ke Samarinda. Para tersangka mengaku diperintah seorang narapidana di lapas Kota Tarakan berinisial L. Pertama kali yang ditangkap adalah saudara A dengan BB 2,8 kg ya. Jadi kardus ini di dalamnya ada bungkusan tulisan seperti ini. Di dalam bungkus ini inilah isinya. Ketiga tersangka hingga kini masih diperiksa intensif di Mapolres Bulungan. Para tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. MH Zuri melaporkan dari Bulungan, Kalimantan Utara.